Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini, saya nak ceritakan kisah misteri padang sekolah. Kisah ni berlaku pada tahun 1997 di sebuah kampung pendalaman. Tapi kalau penonton semua nak tahu apa negeri mana ataupun negara mana, saya tak boleh nak jawab sebab saya sendiri pun tak tahu. Masa mula-mula saya dapat cerita ni, tak ada info berkenaan dengan lokasi di mana kejadian ni berlaku. Cuma apa yang saya boleh cakap adalah perkara ni berlaku di sebuah kampung yang penduduknya majoriti bukan orang Islam. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Rachel. Masa perkara ni berlaku, Rachel masih lagi bersekolah rendah. Ayah Rachel bekerja sebagai seorang guru, seorang cikgu lah yang mengajar di sekolah tu, sekolah kampung tu. Rachel sekeluarga tinggal di sebuah rumah berdekatan dengan sekolah. Rumah tu memang disediakan untuk guru lah, guru-guru yang mengajar di sekolah tu. Di kawasan sekolah tu ada 7 unit rumah guru, dan pada masa tu cuma 4 unit saja yang berpenghuni. Lagi 3 unit tu masih lagi kosong. Berhadapan dengan rumah Rachel ni adalah padang sekolah. Di padang sekolah tu lah biasanya Rachel ni bermain dengan kawan-kawan dia. Di sebelah kiri rumah sampai ke belakang rumah adalah jalan kampung. Di belakang rumah pula, selepas daripada apa jalan kampung tu, ada satu kawasan bukit. Di kawasan bukit tu ada tanah perkuburan. Dekat tanah perkuburan tu semuanya bercampur, kubur lama dan juga kubur baru. Rachel ada ceritakan serba sedikit pasal rumah tempat dia tinggal tu. Binaan rumah tu bercampur. Ada yang dibina daripada batu dan ada yang dibina daripada kayu. Rumah tu cuma ada 2 bilik, segala benda dekat rumah tu nampak memang dah usang. Memang bangunan lama lah, rumah lama. Dinding dia nampak dah buruk, pintu dan juga tingkap dia semua nampak buruk. Samalah macam kipas dan lampu. Tapi semuanya masih lagi berfungsi dengan baik. Rachel tinggal di rumah tu bersama dengan mak ayah dia dan juga 2 orang abang. Jadi diorang berlima lah tinggal di situ. Dan diorang ada memelihara seekor anjing. Sebelum saya meneruskan cerita, saya nak ingatkan kepada penonton semua, kisah ni adalah satu kisah yang kompleks. Ada banyak perkara yang berlaku dalam kisah ni. Jadi saya akan cuba sampaikan dengan sebaik mungkin lah. Saya dah pecahkan kisah ni kepada 4 perkara. Saya akan sampaikan satu persatu. Perkara pertama adalah berkenaan dengan padang sekolah. Perkara kedua adalah tentang anjing. Dekat kawasan tu ada banyak anjing. Perkara ketiga adalah berkenaan dengan tanah perkuburan. Yang tadi saya beritahu ada di kawasan berbukit. Tak jauh daripada belakang rumah Rachel. Perkara keempat, perkara terakhir adalah berkenaan dengan seorang guru perempuan yang jatuh sakit. Guru perempuan tu adalah jiran kepada Rachel. Okey, saya akan mulakan dengan perkara pertama, pasal padang sekolah. Dalam perkara pertama ni ada 2 cerita. Cerita pasal mimpi yang dialami oleh Rachel dan juga apa yang dialami oleh ayah dia. Pertama sekali, padang sekolah tu nama aja padang. Tapi dia tak ada rumput. Dia cuma ada pasir putih dan juga tanah saja. Selalunya diorang ni akan main apa gali. Gali pasir dan juga tanah tu. Semasa menggali tu, Rachel dan juga kawan-kawan dia dah banyak kali terjumpa dengan sepihan kayu. Sepihan kayu yang dah reput. Bila diorang jumpa sepihan kayu tu, diorang akan ambil letak dalam baldi, kemudian kumpul di satu tempat. Pada waktu malam pun diorang bermain juga dekat padang tu. Tapi diorang ni cuma dapat bermain pada waktu bulan mengambang saja. Sebab bila bulan mengambang, cahaya bulan tu terang. Dan diorang dah boleh nampak dekat padang sekolah tu. Diorang suka bermain kejar-kejar pada waktu malam. Dekat kampung tu memang gelap. Memang tak ada lampu jalan kecuali di jalan besar simpang nak masuk ke kampung. Kalau dekat kawasan dalam kawasan kampung memang tak ada, termasuklah dekat sekolah. Mak ayah Rachel dan juga mak ayah budak-budak lain memang tak marah anak-anak diorang bermain di padang sekolah tu pada waktu malam. Sebab berhampiran dengan padang tu ada deretan rumah cikgu. Cikgu-cikgu ni pula bila budak-budak ni bermain di luar, diorang suka lepak dekat luar rumah, bersembang sama-sama diorang, sama-sama jiran ni, sambil makan-makan dan minum-minum. Biasanya diorang ni, yang mak-mak dengan ayah-ayah ni, biasanya bersembang sambil makan ubi dan minum kopi sama-sama. Sambil diorang ni makan dan minum bersembang tu, diorang ni dapatlah tengok budak-budak tu bermain. Jadi memang selamatlah budak-budak tu. Pada satu malam ni, malam bulan mengambang, Rachel macam biasalah, dia akan bermain dekat padang sekolah tu bersama dengan kawan-kawan dia. Bila dah habis bermain, Rachel baliklah ke rumah, mandi-mandi dan terus tidur.
Pada malam tu Rachel dapat satu mimpi. Dalam mimpi tu, dia berdiri di tengah-tengah padang pada waktu malam. Lepas tu entah daripada mana datang seorang lelaki-lelaki memegang tangan dia. Tiba-tiba lelaki yang memegang tangan dia tu terapung ke udara dan terus terbang laju ke atas. Jadi pada masa tu Rachel ni pun terbang sekalilah dengan lelaki tu. Bila dah sampai dekat tempat yang tinggi, lelaki tu tiba-tiba lepaskan tangan Rachel. Rachel pun menjerit ketakutan. Lepas tu dia terhempas dekat atas tanah. Masa itulah dia terkejut daripada tidur dan menjerit dengan kuat. Pada masa tu mak ayah Rachel ni belum tidur. Jadi bila dah dengar anak dia menjerit macam tu, dia orang cepat-cepat berlari masuk ke dalam bilik Rachel. Rachel pun ceritakanlah pasal mimpi dia tu. Disebabkan Rachel ni takut, mak dan ayah Rachel ni bawa Rachel ke dalam bilik dan tidur sama-sama dengan diorang. Keesokan harinya, hari Ahad, hari cuti. Jadi pada waktu petang, Rachel menonton TV bersama-sama dengan mak ayah dia dan juga dua orang abang dia. Pada masa tu TV tak adalah canggih besar macam sekarang ni. TV masa tu saiz dia cuma 14 inci. Berwarna hitam macam kotak. TV tu pula disambung dengan antena. Antena tu perlu diletakkan di tempat yang tinggi. Ayah Rachel ni letaklah antena tu pada sebatang besi yang panjang. Berukuran lebih kurang 6 ke 7 meter macam tu lah. Lepas tu batang besi tu diangkat ke atas dan diikat pada satu tiang kayu yang berada di tepi rumah. Sedang Rachel sekeluarga menonton TV, tiba-tiba saluran TV hilang. Semuanya disebabkan oleh angin yang kuat di luar rumah. Bila angin bertiup kuat dekat luar rumah, antena tu terpusing dan saluran TV mulalah terganggu. Bila saluran TV terganggu, ayah Rachel pergilah keluar untuk pusing balik antena tu. Pusing batang besi tu untuk mencari signal TV balik. Tapi masa inilah satu benda pelik berlaku. Biasanya kalau ayah Rachel pergi keluar mencari signal TV, dia lama dekat luar sampailah dapat saluran TV tu balik. Tapi kali ni tak. Belum sempat dapat saluran TV, tak sampai seminit, ayah Rachel ni berlari masuk balik dalam rumah. Dia masuk ke dalam rumah dengan sangat laju. Kemudian dia hempas pintu, tutup balik pintu dalam keadaan tergopoh-gopoh. Pada masa tu mak Rachel ni tanyalah ayah Rachel apa yang dah jadi. Ayah Rachel pun bagi tahu, tadi masa dia nak betulkan antena tu, dia nampak dekat atas tiang kayu tu ada satu lembaga bertenggek. Bila lembaga tu terperasan ayah Rachel ni pandang dia, dia pun terapung dan terbang melayang pergi ke arah padang sekolah. Bila lembaga tu dah sampai dekat padang sekolah tu, lembaga tu hilang macam tu saja. Perkara kedua adalah berkenaan dengan anjing. Keluarga Rachel ni ada memelihara seekor anjing. Macam tu juga dengan jiran-jiran yang lain dekat kampung tu. Jadi kalau campur semua sekali, ada banyaklah anjing dekat kampung tu. Anjing yang keluarga Rachel pelihara ni kadang-kadang akan bawa balik tulang ke rumah. Entah daripada mana dia dapat tulang tu. Bila Rachel ni cerita dekat kawan-kawan dia, kawan-kawan dia pun cerita benda yang sama. Anjing diorang pun ada bawa balik tulang ke rumah. Pada mulanya, diorang fikir tulang-tulang tu adalah tulang haiwan, tulang kerbau ataupun lembu. Tapi bila mak ayah diorang sendiri tengok, tulang tu nampak pelik, tak nampak macam tulang haiwan. Satu lagi, anjing-anjing peliharaan diorang ni selalu berkelakuan pelik pada waktu awal pagi. Sekitar jam 3 ke 4 pagi. Anjing-anjing ni akan menyalak tanpa sebab dan kelihatan mengejar sesuatu yang tak nampak di mata kasar. Perkara ketiga adalah berkenaan dengan tanah perkuburan yang terletak di kawasan berbukit di belakang rumah Rachel. Lebih kurang 20 meter daripada belakang rumah Rachel. Di kawasan perkuburan tu pun ada perkara-perkara pelik yang berlaku. Kalau nak pergi ke kawasan perkuburan tu, ada satu pintu gerbang yang besar. Lepas pintu gerbang tu, ada satu tangga konkrit. Dekat tangga konkrit ni lah biasanya orang selalu nampak sesuatu yang pelik. Dekat kawasan kubur tu juga selalu berlaku kemalangan. Terutamanya orang-orang luar yang lalu di situ menaiki motor. Bila berlaku kemalangan dekat jalan depan kubur tu, orang-orang kampung akan tanya kepada orang yang mengalami kemalangan tu, apa yang dah jadi. Selalunya orang yang aksiden dekat kubur ni adalah orang luar. Dan bukannya seorang yang dah aksiden dekat situ, dah ramai. Dan diorang semua cakap benda yang sama. Diorang ni semua aksiden pada waktu malam. Diorang ni cerita, bila lalu dekat kubur tu, dekat tangga konkrit tu, diorang nampak ada 2-3 orang lelaki sedang berdiri. Dan lelaki tu memanggil nama diorang. Jadi kita bayangkanlah, kita tengah naik motor, lalu dekat kubur. Lepas tu ada 2-3 orang lelaki berdiri dekat depan kubur tu, panggil nama kita. Sedangkan kita tak kenal pun orang tu. Jadi mestilah perhatian kita teralih pada orang tu. Bila dah tak ada fokus tu, masa tu lah diorang ni akan accident. Sama ada terlanggar pokok ataupun terbabas di tepi jalan seorang diri. Perkara yang terakhir adalah berkenaan dengan seorang guru perempuan. Cikgu perempuan yang rumahnya sebelah rumah Rachel. Pada satu hari, cikgu perempuan tu jatuh sakit dengan tiba-tiba.
Cikgu perempuan tu seolah-olah macam lumpuh. Tubuh badan dia langsung tak boleh nak bergerak. Dia tak boleh bercakap dan tak boleh nak buat apa. Cuma matanya saja yang terbuka. Tapi walaupun mata dia terbuka, dia tak boleh nak berkelip. Tak boleh nak berkelip mata dan dia hanya memandang ke satu arah. Rachel dan juga kawan-kawan dia ni selalu mengintai rumah cikgu tu. Jadi diorang ni selalulah tengok. Suami kepada cikgu perempuan tu selalu bantu cikgu tu. Rachel dan juga kawan-kawan ni selalu mengintai pada waktu petang. Pada waktu petang, suami cikgu ni akan bawa cikgu tu ke ruang tamu. Selalunya masa Rachel dan juga kawan-kawan dia ni mengintai, suami dia mesti tengah suapkan isteri dia makan. Tak lama lepas tu, penduduk kampung ni berpakat nak bantu cikgu tu. Diorang pergi keluar, hantar wakil pergi keluar untuk cari seorang bomoh. Tak lama lepas tu, jumpalah seorang bomoh ni yang nak bantu cikgu perempuan tu. Bomoh tu pergilah ke rumah cikgu tu. Bila bomoh ni dah tengok keadaan cikgu perempuan ni, bomoh tu cakap, semangat cikgu perempuan ni dah tak ada dalam tubuh. Dan katanya bomoh tu lagi, semangat cikgu perempuan ni sekarang ni ada di kawasan sekolah. Jadi pada malam harinya, bomoh tu pergi ke kawasan sekolah. Masa bomoh tu pergi ke kawasan sekolah, dia ada bawa satu bakul. Bakul ni diperbuat daripada rotan. Kemudian dia bungkus bakul tu menggunakan satu kain yang berwarna hitam. Dia berjalan dalam kawasan sekolah tu sambil memanggil-manggil nama cikgu perempuan tu. Tak lama lepas tu, lebih kurang 2-3 jam lepas tu, bomoh tu baliklah semula ke rumah cikgu perempuan tu tadi. Bomoh tu pun obatkanlah cikgu perempuan tu. Tak tahulah apa yang dia buat. Tak lama lepas tu, cikgu perempuan tu pun beransur-ansur pulih. Kalau dulu dia hanya mampu terbaring, tak boleh nak bergerak, sekarang ni dia dah boleh duduk. Kalau dulu dia tak boleh bercakap, sekarang ni dia dah boleh bercakap, walaupun perlahan. Pada masa itulah cikgu perempuan ni bercerita. Bercerita pada bomoh dan juga semua orang yang melawat dia. Katanya semuanya bermula pada satu malam. Pada malam tu, dia terdengar ada orang memanggil nama dia. Orang tu berada di luar rumah. Dia tak nampak pun orang tu, dia dengar suara saja. Suara yang memanggil nama dia tu bergerak mengelilingi rumah. Sampailah ke depan pintu. Bila cikgu terdengar dekat depan pintu ada orang panggil nama dia, dia pun menyahut. Selepas dia menyahut tu lah, dia jatuh sakit. Bila bomoh tu dengar cikgu tu cerita macam tu, bomoh tu pula bercerita. Katanya bomoh tu, dulu kawasan tu, kawasan perumahan tu dan juga kawasan sekolah termasuk dengan padang sekolah tu adalah tanah perkuburan yang besar. Katanya dekat kawasan tu ada ratusan mayat yang dah ditanam. Kemudian pihak kerajaan meratakan tanah tu untuk dibina sekolah. Bila bomoh tu cakap macam tu, barulah orang ramai ni faham apa sebenarnya yang dah berlaku. Kenapa bila budak-budak bermain di padang sekolah tu, bila main apa korek pasir dan juga tanah tu, selalu terjumpa dengan sepihan kayu yang dah reput. Boleh jadi kayu yang reput tu adalah kayu-kayu keranda yang berada di bawah tanah. Dan barulah orang-orang kampung ni faham kenapa anjing-anjing diorang ni selalu bawa balik tulang ke rumah. Boleh jadi tulang tu adalah tulang manusia. Katanya Rachel, walaupun tempat tu banyak berlaku perkara yang misteri dan seram, dia tetap rindukan tempat tu. Sebab tempat tu ada banyak kenangan manis dia bersama dengan kawan-kawan dia bermain di padang sekolah. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.